Wah, teman-teman, aku bawa mobil polisi air nih ke kolam di tengah kota. Tapi bingung juga bagaimana cara mengisi ulang mobil polisi air ini, guys. Aku tidak tahu caranya. Wah, tankinya di mana ya? Terus tempat untuk isi airnya di mana? Apa kita cuman perlu turun ke air dan dia akan mengisi sendiri atau tidak nih? Upin juga bingung, guys. Bagaimana kalau kita coba tuh airnya keluar, guys? Kita bisa gunakan untuk menyiram bunga-bunga yang ada di taman di seluruh kota ini, guys. Ayo kita coba ya. Upin coba ke air dulu nih. Sepertinya begini. Begini doang, guys, cara mengisi airnya mungkin ya. Kalau tidak salah. Ngomong-ngomong, bisa terjebak di sini enggak tank air ini? Bisa, guys. Ya, tank airnya beneran terjebak. Aku harus buat kendaraan yang besar untuk mendorong tank airnya. Ayo, guys, kita buat kendaraan besar dulu. Sabar ya, aku pencari kendaraan yang besar, guys. Nah, ada trik dude di sini. Mari kita keluarkan tank airnya dari dalam air. Ini auto full ini tangki air ya, guys, karena dia sudah tenggelam di dalam air nih. Trek Dude akan mengeluarkan. Lah, Trek Dude, jangan bilang kamu terjebak juga. Aduh. Oh, dia agak berat untuk naik, guys, ya. Wah. Mundur, maju. Oke. Aman. Kita harus cari cara nih, guys, mengeluarkan apa namanya ini? Woi, iya. Ada orang. Kenapa tiga orang ini? Aduh, waduh. Upin juga bingung, guys. Ada tiga orang di sini, ngapain mereka? Wah, kita harus keluarkan Trek Dude dulu, guys, ya. Ada apa dengan tiga orang ini? Ya, mereka meninggal, guys. Kasian sekali. Ngapain mereka? Aduh. Lah, kok Upin malah loncat Trek Dude-nya? Aku kan cuma mau mengeluarkan tank. Oh, teman-teman ini, anak-anak SMA ini, guys. Wah, bang, kenapa teman-teman kalian? Aku juga gak tahu, Upin. Sepertinya mereka tenggelam, tapi kemana mereka? Sudah dibawa ke rumah sakit. Wah, cepat sekali ya. Oke, guys, jadi ini truk tangkinya. Lah, kok turun lagi? Bagaimana? Ya ampun, ada-ada saja anak-anak sekolah ini. Kalau begitu kita coba menyiram bunga di taman-taman ini, guys, ya. Oke, ternyata seperti ini caranya ya, guys. Wih, ada yang santai tuh. Ada orang yang lagi santai di situ, guys. Kita siram-siram. Wih, begitu caranya ya, guys. Cara menjaga agar taman di bunga-bunga di taman ini mekar terus, guys. Kita harus sering-sering menyiram mereka tuh, kan. Oh, enggak boleh kayak begitu, guys. Harus parkir samping. Biar kita bisa lebih maksimal untuk menyiram bunganya tuh, kan. Kalau samping lebih bagus, guys. Kita siram. Yeay, mantap. Kalian tumbuh dengan lebat ya, biar terlihat keren taman ini kalau kalian tumbuh dan banyak warna-warninya. Ini lagi, guys, kita siram juga nih taman yang ini, guys. Oke, berhenti di sini seperti biasa, lewat samping ya. Oke, kita siram-siram ini bunga-bunganya. Oke, guys, kita harus merawat bunga-bunga yang ada di taman ini, guys. Wih, keren sekali ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Di sebelah sini juga banyak taman ya. Ini ada nih. Oke, tapi gak ada bunga-bunga yang berwarna merah ya. Bunga-bunganya cuma seperti ini. Apa karena sekarang lagi musim gugur gak ada bunga-bunganya? Oke, sekarang ini, guys, kita parkir di sini juga. Dan kita siram. Yuhu, mantap. Berhasil. Oke, permisi Pak Polisi, jangan menghalangi jalan. Aku kan sedang bekerja menyiram bunga, kamu jangan halang-halangi dong. Oke, guys, ini tempat bunga yang terakhir. Oh, ini ada bunga, tapi sudah dipetik. Siapa yang memetik bunga ini? Dasar, bikin rusak bunga aja, guys. Oke, kita siram semua ya, guys. Nah, sepertinya berhasil, guys. Upin sudah menyiram semua taman di bunga. Semua bunga-bunga yang ada di taman ini, guys. Wow, aku harus segera balik. Ayo cepat. Ini harus dikembalikan, guys. Wah, Upin gak ada pintunya. Tank air Upin gak ada pintunya. Wah, bisa begitu ya. Oke deh, guys, kita harus kembali cepat sekarang. Takutnya Upin lama menunggu di rumah. Kan kita mau main bareng sekarang. Ayo, guys, kita balik yuk. Let's go.